wabarakatuh. Balik lagi channel saya, channel Adi Fomot. Sekarang kita mau ke Merak ya, bersama Fajar. Lalu kita pulang lagi nanti naik Sariharum lagi ya. Sekarang ini kita udah mulai berangkat, dan ini mau ke agen-agen dulu ya, buat ngambilin penumpang dan paket, seperti itu. Waktunya kita berangkat menuju ke Merak ya, karena ada tugas negara tuh dari bos Sariharum. Oke, mari kita naik. Jam 13.38 kita berangkat dari Bandung menuju ke Palembang ya. Yuk, kita coba lihat. Play. Terus. Kita berangkat menuju Merak ya. Mantap. Yuk, ntar. Ini mau masuk gerbang tol Pasir Koja. Doni on duty. Mantap. Kita masuk ke KM125 untuk ngisi solar ya, dan naikin penumpang juga ya. Nah, di sini juga kalau kalian ada yang dari Cimahi mau naik di 125 bisa, nanti langsung kontak-kontak aja. Di sana sudah ada mobil kita Rabu ya, seperti itulah. Kita ngisi solar dulu di KM125 ya. Habis ini langsung jos, karena ini di sini udah ngisi solar dan isi tol. Oke, yuk kita lihat. Duduk kesenangan apa apa? Penuh. Iya, maksudnya di tempat tidur. Iya, penuh. Barusan ledakan. Halo Bu Haji. Yang limaan itu kan, yang itu kan. Hmm.
hujan ya. Nah ini kita sampai ke Cibining Sari ya, Bu Eka. Kita masuk ke agennya Bu Eka ya. Ini Pol. Ya, itu aja. Langsung nyarong aja apa? Ya. Ya. Nah ini kita unitnya berhenti dulu di Cibining Sari sebentar buat naikin agen di sini Bu Eka. Nah di sini kita ketemu sama Rizky nih ya. Ini teman kuliah saya nanti. Wah, di Steamlock. Halo Rizky. Nyamperin mumpung ada di Cibining Sari ya. Nah ini unitnya. Oke. Habis ini lanjut lagi. Kita berangkat ke agen tante ya. Kita sampai di agennya tante ya. Yuk kita turun dulu. Nah dari sini kita lanjut lagi pakai HP-nya Fajar karena saya lupa bawa casan ya.
update. Kita sudah sampai di terminal Bayangan Jati Bening ya, untuk mengambil beberapa penumpang mungkin. Wah, banyak mobil PJR. Wih. Iya, Andri Jati Bening ini tak ayo nomornya. Tak siapa ya, api Andri Jati Bening ya. Kita akan turun dulu sebentar ya. Siap. Buat beli minum mungkin. Kopi dikit. Bisa jadi. Yuk, turun dulu. Udah selesai, waktu kita lanjut jalan lagi menuju Merak. Kayaknya kita ke Kebon Jeruk dulu ya, sepertinya ya, buat ngambil beberapa penumpang lagi. Yuk, jalan lagi, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren pemandangannya, sunset ya. Kecuali kalau
Dia itu mau liburnya itu pas katanya aku lagi ini paksa WA di Halim. Kita keluar tol Jatinegara ya, karena ada penumpang. Sering nih saya kesini nih. Pasti kalau ke Jakarta keluar Jatinegara terus. Karena aksesnya gampang ya. Dari Jatinegara tuh kemana-mana tuh gampang. Oh iya. By the way, mohon maaf ya tadi tiba-tiba kualitas videonya agak menurun karena Hadif kelupaan bawa charger, jadi dia memakai HP Fajar alias HP saya. Jadi untuk sementara ini videonya pakai HP saya dulu. Nah, sambil menunggu tadi untuk dapat charger lagi, alangkah baiknya kalian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komentar di bawah ya, jangan lupa ya, karena itu sangat membantu ya, biar kita juga bisa ngebelas-belasin komen kalian dengan senang. Jangan lupa komen ya. Tol Jatinegara itu biasanya langganan macet ya. Pasti kalau saya pulang dari Jakarta lewat tol sini pasti macet terus sore-sore, karena memang sore-sore itu jam pulang kantor ya, jadi orang-orang pada numpuk di jalan tol. Wih, merci. Lanjutin lagi. Widih, baik banget jalannya ya. Nah, gitu dong. Jakarta. Nah, baru dibilangin kan udah mulai ramai rancar ya, bukan macet. Kita keluar di Rawamangun ya. Nanti kita akan muter balik. Wah. Jakarta nih, Bos. Iya. Panas. Iya, halo. Di kita turun. Udah ini di apa ini, udah di Rawamangun. Mari penumpang dulu. Yuk, Rawamangun yuk, dari Rawamangun mau ke Palembang, naik seri harum, pokoknya gas. Oh iya. Gimana, gue jeruk ya? Maksudnya, Transjakarta. Coba aja Bandung bisa berbenah ya, bis kotanya seperti Jakarta ya. Pasti dijamin warga Bandung pada senang naik bis kota ya, daripada naik kendaraan umum. Ya, meskipun kendaraan umum bayar kan setidaknya mengurangi macet juga ya. Dan polusi juga berkurang karena terlalu banyak kendaraan yang menumpuk di jalan. Jadi nyaman aja. Ino, hai. Kita di daerah Arion kalau nggak salah ya. Jadi kita kalau mau balik ke tol keluar ke sini. Tapi kalau ke arah ke Bandung sih. Jadi, nah, saya belok kiri ke Cawang tuh. Nah kan benar pasti belok kiri. Wis. Apa sih kita ke arah Cawang karena kita naik di tol sini. Agak kesusahan ya. Nah, tuh kita keluar. Nah, biasanya di sini ya, kalau sudah room itu. Nah, kita menunggu penumpang di sini. Yuk, sambil menunggu kita keluar dulu, coba review dikit-dikit. Nah, sekarang kita lagi di Rawamangun. Saya kurang tahu tepatnya Rawamangun tuh di mana, tapi di sini biasanya tempat menunggu penumpang ya kita itu ya. Begitu, Adivia lagi nyantai dulu biar di handle sama saya. ada yang lagi jualan bakpao. Biasalah di Jakarta ya begini situasinya. Sambil menunggu penumpang, kita istirahat dulu di sini. Mantap, sari harum. Ya, penumpangnya sudah datang ya. Kita akan berangkat sebentar lagi. Sudah menjemput penumpang, kita masuk ke tol lagi. Dari sini langsung jos ke Merak nggak, Dim? Iya. Ya, betul. Dari sini kita langsung jos ke Merak. Banyak. Berangkat.
di atas udah kelihatan perasaan gak enak ya. Di sana di atas jalannya pelan-pelan. Bismillah. Los. Udah dibilang kan kondisi jalannya ramai lancar ya. Ramai lancar gimana ya? Padat ya. Padat merayap. Nah, bukan ramai lancar ya. Ini tergolong padat merayap. Ya. Namanya juga jam pulang kantor jadi ya. Maksudnya ya sudahlah gitu, karena memang jam pulang kantor jadi maklum. Overload pasti ini. Semangat, Pak. Lanjut. Di Jakarta itu nyaman ya, nyaman di mata. Monumen Pancoran ya ini. Siapa orang Pancoran di sini, yuk komentar. Jaga enak. Ya, sudah pasti di sini macet karena jam pulang kantor. Kita menikmati saja ya, karena lagunya enak banget ya, lagu-lagunya. Lagu-lagu love song zaman-zaman 90-an. Dijamin enak deh pokoknya. Ada BMW Z4. Dari tadi. Keren, mobil mewah, mobil sport. Exit di Kebon Jeruk. Semoga di sini ada yang jual casan HP Adif ya. Semoga. Kebon Jeruk. Wow. Kejadian di mana kita hampir ditinggal gara-gara beli minum. Kita sudah keluar dari terminal bayangan ya. Terminal bayangan Kebon Jeruk. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke Merak. Dengan kondisi jalan yang padat merayap ya.
Dibilang ramai lancar enggak, tapi padat merayap. Bismillah. Sudah kosong ya, tadi macet parah, sekarang arah Merak sudah kosong jadi enak. Wah, luas. Mantap, arah Jakartanya macet parah. Gila arah Jakartanya. Kalau saya sih bakal stres ya, karena macetnya nggak jalan-jalan gitu. Kosong los, dimentokin. Wah. Ya, ya benar. Sop iganya di Dharma sudah menunggu waktunya bantar mode. Los Scania ketiga 10. Pokoknya kencang. Kita makan nasi merah juga. Senang aja nasi biar bayar kok, senang aja. Yang bayar ya. Yang bayarin. Tiga bungkus masih dikasih. Oh, kalau bungkus gitu, keempat ya. Baru bayar. Bungkus keempatnya kan buat saya. Iya, tenang wae. Kenapa? Marlboro. Marlboro non hitam ya. Black. Kita masuk gerbang tol Cikupa ya. Tadi diambil alih sama Fajar karena saya benar-benar lagi sibuk ngurusin penumpangnya. Saya ngurusin penumpang, HP saya mati, jadi benar-benar aneh banget saya ke Merak tapi nggak pakai cas, nggak bawa casan.
Selatan. Selatan. Jember.